guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi kali ini jalan-jalan ini. Kali sekali ya. Daripada di rumah terus suntuk. Saya cuma jalan-jalan tipis-tipisan nih. Ini lewat overpass Manahan Solo Surakarta. Itu Manahan tuh sebelah kanan dari jalan Manahan, Stadion Manahan. Ntar kita belok depan sana lewat itu. Lewat belakang Manahan aja. Karena ini bertepatan dengan cuti bersama, jadi jalannya agak ramai. Ini pas depan Manahan Solo Surakarta ini. Ya, oh iya. Tuh, monumennya. Belok kanan nanti lewat belakang Manahan. Motornya banyak sekali teman-teman. Karena menjelang wes udah liburan ya. Ya besok tanggal 26 sudah libur. Nah, ini sisi syarat Stadion Manahan ini. Lumayan sekarang udah tertata rapi, bersih tempatnya ya. Shelter-shelter Manahannya sudah bersih. Sini kita belok kanan guys. Nah, ini belok kanan berarti pas sebelah utara Manahan. Nah, ini. Belakang stadion. Belakang stadion nih mana? Cari tempat wedangan mana ini? Kalau hati tepuk tak, kalau kesuka hati bilang hari, hari. Nah ini. Nah, ini stadion mana nih guys? Lah ini. Apa biasanya di ini bagian belakang. Halo. Halo guys, sampai di Kampung Gondang. Wah, ini. Diwae lho, Ayan. Eh. Diwae endi? Ada perene lho. Weh, besok ikane besok. Mau ngi atau oke ini ya, ra di calon-calke kancane iki. Harus si ciprut. Ciprut. Ya. Yeah. Saya sudah pesan coffee mix. Ini driver Grab ini gimana ini kabarnya? Alhamdulillah sip. Hari ini targetnya 5 kilo. Wah, cas kok kayak iki. Ikan gurame. Mas Erik. Halo Mas Erik, gimana kabarnya? Lama tak jumpa ini. Jadi konten kreator ya sekarang. Alhamdulillah, coba-coba ini. Mencoba sesuatu hal yang baru sih bagi saya. Bagi saya baru. Hmm.
Iku pade peteng pade. Wah. Iya. Lokasi baru. Lokasi baru ini lur, lho. Lokasi baru. Lups. Inilah salah satu kesibukan teman-teman gondang kalau malam hari lor, inilah mancing mania nih. Sudah sampai di sini dulu videonya teman-teman, saya sambungin lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.